Halo teman-teman, Selamat datang di channel ini. Di video kali ini saya bakalan main game horror demi memenuhi keinginan dari viewers. Dan ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini. Ya, saya doain kalian semua sehat-sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Oke, tanpa banyak basa-basi ya teman-teman, kita akan bermain game horror yang bertajuk Labirin Pojok. Tapi sebelumnya saya sudah memainkan game ini ya, dan saya sudah upload videonya, tapi sayang nggak ada suara ya teman-teman. Jadi kita akan buat ulang ya. Saya kemarin itu nggak tahu ya, saya salah upload apa gimana gitu. Tapi kita akan upload nih teman-teman. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam gameplaynya. Oke, ada pintu ya teman-teman. Ya, waduh, repotnya teman-teman. Ah, maaf ya. Oke, kita akan mulai ulang. Kita mau lihat pintu ini ya teman-teman. Oke, kita jalan. Ada pojok situ ya teman-teman. Nih, kita lihat sini aja. Ini sekedar informasi teman-teman. Sebenarnya saya sudah lalui levelnya yang kali ini ya. Jadi cuman saya agak lupa ya yang mana. Oke, tapi kita coba aja ya teman-teman. Oke, kita sudah melewati ini. Tapi mohon maaf ya teman-teman jika seandainya saya kurang lancar ya ngomong gini. Tapi saya berusaha ya supaya teman-teman semua itu terhibur dengan konten kali ini. Oke, jadi enjoy ya buat yang nonton. Oke, kita di sini sudah masuk ke level yang kelima. Ini level yang keempat. Oke, kita sudah masuk di sini. Nah, ini saya sudah tahu medan di sini ya teman-teman. Ini di sini, ini pasti ini yang saya bingung. Ini saya belum lewat sini ya. Tapi kita coba aja dulu. Oke, kita masuk ke sini. Nah, oke, ada pintu. Kita masuk perlahan ya. Waduh, ada pocongnya di situ teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini ada ya. Oke, bagus, nice. Nah, ini di sini aman ya teman-teman. Oke, kita lanjut terus. Ini sebelah kanan ini ada pocong ya, jadi kita lewat yang kiri aja. Waduh, cuma pintu lagi nih. Oke, kita lewat sini aja teman-teman. Oke, ada mana ya? Di sini. Kayaknya ini aman ya. Oh, ini pintu gitu nih. Pasti ada pocong ya teman-teman. Jangan sampai kita tertipu ya. Karena saya sudah pengalaman ya. Aduh, karena pocong situ ya teman-teman. Aduh. Oke, kita ngulang lagi ya. Nah, di sini. Wah, ada pintu ya teman-teman. Oke, kita masuk. Nice sekali. Oke, kita masuk terus. Dan kita akan sudah oke, kita sudah tahu di sini ya, yang kiri.
sini kita harus lewat kanan. Oke, kita menuju. Apakah kita akan jangan. Oh iya iya. Kita kan tadi kita dari sini. Oke. Ada pocong di situ. Ada pocong di situ. Oke, kita akan menuju finish. Apakah kita akan berhasil, teman-teman? Kita lihat. Oke, kita lihat. Nah, ya, moga saja ini finishnya, teman-teman. Oke, terus apakah kita akan menemukan finish? Apakah kita akan menemukan finish, teman-teman? Jangan-jangan ini pintu ini bahaya nih, teman-teman. Oke, dan kita berhasil. Next level berikutnya, teman-teman. Kita sekarang sudah berada di level 6. Oke, kita sudah di labirin yang level ke-6, teman-teman. Nah, di sini sudah ada, sudah berganti ya. Sudah di kayaknya ini di taman ya. Ini ada bunga, ada rumput-rumput ini. Oke, kita buka pintu. Ada dua pintu nih, teman-teman. Ini yang gua males ini ya, teman-teman. Ini waduh. Gimana ya? Oke, lanjut aja. Oke, kita masuk pintu. Ya, semoga saja di sini enggak ada pocong ya. Kita akan menuju. Apakah kita akan berhasil kali ini? Ya, ini ada jalan buntu ya. Oke, disuruh lihat sini. Semoga saja enggak ada pocong ya, teman-teman. Apakah di sini ada pocong? Pelan kita. Harus hati-hati ya, teman-teman. Jangan sampai kita tertipu. Wah, ada pocong, teman-teman. Astaga. Oke, kita ulang lagi ya. Oke, buat main game ini kita harus butuh, istilahnya, kita harus butuh ingatan yang kuat ya. Karena di sini kita, kalau kita mau pocong, pasti kita langsung ke lobby lagi, teman-teman. Kita mulai dari awal. Jadi kita harus butuh ingatan ya, mana di mana ada pocongnya, tempat yang ada pocongnya. Jadi kita harus tahu ya. Ah, ini parah nih, ada pocong lagi. Jadi kita harus ingat betul ya tempat-tempat yang ada pocong. Jadi kita bisa menemukan jalan keluarnya, teman-teman. Di sini cuman cukup mudah juga ya. Agak gampang-gampang susah ya, agak. Kita harus menemukan jalan keluar ya, tapi tidak semudah itu ya. Ada tantangan yang harus kita lewati, yaitu kita harus memilih jalan yang benar, karena ada jalan juga yang ditempati pocong, teman-teman. Di situ ada pocong ya. Semoga saya di sini gak ada pocong ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini ini pasti enggak ada pocong, teman-teman. Ah. Kita masuk. Ah, ini nih ada pintu dua ini. Gimana ya? Semoga saja di sini finishnya, teman-teman. Apakah ini yang finishnya? Percaya. Oke. Kita pilih yang sini aja ya. Oke, kita pilih sini. Apakah kita akan berhasil menemukan finish? Oke, kita akan pelan-pelan. Wah, ada pintu itu, teman-teman. Wah, ternyata kita berhasil ya, teman-teman. Oke, teman-teman semua. Akhirnya kita berhasil. Dan terima kasih ya, teman-teman yang sudah menonton. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan closing video kali ini. Semoga kalian semua enjoy ya. Semoga hari-hari kalian juga baik.
Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. And see you, bye-bye.